Sing dadi calon presiden wong Jakarta. Karo loro wong Jakarta, siji wong Kalijajaran, kabeh arep duwe gawe. Dibarokai kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Berkat sopo? Berkat tiang soleh. Wong soleh teng mriki namine Mbah Isya. Wong soleh nggih tiang soleh. Dilalah wong soleh niki duwe putu nggih. Putune nyalon presiden kabeh pengin ngancani muga-muga kancane kana sampe tenan-tenan dadi presiden ngoten niku durma dadi bupati dadi DPR dadi presiden koyo Mas Ganjar piyap dadi presiden niku durma berdharma bakti ngurus menungso niki sapa sing nyontoni sedaya niku sing nyontoni ya Kanjeng Nabi. Jadi presiden yo mimpin rakyat yang kebetulan salah satu calon presiden adalah keluarga besar wong Kalijajaran. Sing dadi calon presiden wong Jakarta. Karo loro wong Jakarta siji wong Kalijajaran, kabeh arep duwe gawe, dulure dhewe duwe gawe mosok arep landang ning gone wong liya. Tak yang kibok. Tidak lupa tentunya adik saya Haji Ganjar Pranowo beserta Siti Atikoh Supriyanti binti Haji Ahmad Musodik Supriyadi bin Haji Ahmad Hisam Abdul Karim yang nanti insya Allah akan menyapa bapak ibu semua yang mari kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini dilalah ditunjuk sebagai ketua panitia dan tentunya saya merasa bangga yang luar biasa dan merasa terhormat bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang solih dan solihah ini membersamai dengan warga masyarakat bersama bergotong royong menjadikan acara siang hari ini adalah dalam rangka menuju cita-cita kita agar pondok pesantren warisan almarhum Simbah Hisam Abdul Karim tetap eksis, tumbuh, berkembang sebagaimana pondok lainnya. Thank you.
calon presiden kita, next presiden Haji Ganjar Pranowo. Monggo, monggo, the next presiden kita, inilah calon pemimpin bangsa kita, bangsa Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para alim ulama, romo kiai, wabil khusus Gus Muafiq, terima kasih. Saya sampai enggak enak tadi di WA-WA. Ini kok pesawatnya enggak bisa ngebut, enggak bisa gaspol ini. Matur nuwun, Gus. Dan Bu Bupati, terima kasih. Ini keluarga ada Mbak Nurul, saya sama istri saya. Tadi ini sampai enggak sih, dan tentu seluruh keluarga besar saya. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih Bapak Ibu semuanya berkenan hadir, call-nya Mbak Hisham, dan tentu pasti tadi sudah ada tauziah dari Gus Muafiq yang insya Allah bermanfaat. Amin. Saya minta maaf karena tadi harus ada acara dulu dan sempat gak sempat harus sampai di Kalijaran, kira-kira gitu, agar bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak yang saya titipkan, yang pertama tentu Bapak Ibu sudah hadir, sudah mendoakan, dan tentu kita juga berdoa bersama untuk kebaikan kita bersama. Agar kita hidupnya rukun, guyub, dan tentram semuanya. Agar seluruh ikhtiar-ikhtiar kita dijabai Allah SWT, dan rezekinya yang didapatkan semuanya barokah. Kalau itu semua sudah berjalan, satu harapan kita, bantulah warga tetangga kiri kanan kita. Bantulah mereka yang membutuhkan. Kalau saling tolong menolongnya baik, insya Allah kita juga akan mengalami kehidupan sosial yang baik, politiknya baik, ekonominya baik. Bukan nanti terus kemudian cuman rasan-rasan, gibah sana, gibah sini, gitu. Sambil dinon deleng medsos baen ya gue ya. Nggih. Deleng medsos isinya hoax sana, fitnah sini, jangan. Kalau melihat hal yang seperti itu, diluruskan. Diluruskan agar kita tidak saling berprasangka buruk. Tidak seuzon sama yang lain, berpikirnya husnudon, agar kemudian hidupnya juga akan lebih baik. Pon tak dongake jenengan sehat. Yang pelajar sekolahnya nilainya baik. Belajarnya yang rajin. Minta doa sama orang tua. Yang mondok ya rajin. Ya, bekti sama orang tua, hormat sama kiai, sama nyainya. Terima kasih, saya doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyerahkan buku judul Kiai Haji Hisham Abdul Karim, Ulama dan Pejuang Kemerdekaan. Monggo, saya serahkan kepada cucunya Mbah Hisham, yang insya Allah akan nyalon presiden. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua catatan yang isi dan isi yang ada dalam buku ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Matur nuwun. Demikian Bapak Ibu rangkaian acara demi acara yang telah kita laksanakan bersama. Si Irwan Yahtalin nanti untuk menghubungi
kepada panitia Bapak Pilagi bagi para pemenang untuk menghubungi Bapak Ustadz Basrowi